Sekarang kita akan mempelajari bidang datar segitiga. Saya akan mengambil bangun prisma. Perhatikan permukaannya di sini, dia berbentuk segitiga. Mengapa disebut segitiga? Karena sisinya ada tiga. Ini juga segitiga, ya. Sisinya ada tiga. Sekarang kita akan menggambar segitiga di sini, bidang datar segitiga. Ini adalah segitiga, sisinya ada tiga. Satu, dua, tiga. Ya, ini juga segitiga, perhatikan sisinya ada tiga. Satu, dua, tiga. Ini juga segitiga, sisinya ada tiga. Satu, dua, tiga. Sekarang saya akan memperlihatkan yang bukan segitiga. Walaupun ini bentuknya seperti segitiga, tapi ini bukan segitiga. Karena dia bukan garis lurus. Jadi ini bukan segitiga. Ini juga bukan segitiga karena sisinya lebih dari tiga. Satu, dua, tiga, empat. Ini juga bukan segitiga karena sisinya ada empat. Satu, dua, tiga, empat. Ini lingkaran, bukan segitiga. Yang ini sisinya ada empat, bukan segitiga. Satu, dua, tiga, empat.